Pemirsa, calon Bupati Bandung nomor urut 3, Dadang Supriyatna, pastikan kemenangan dirinya bersama Syahrul Gunawan di rumah pedas Balai Endah Kabupaten Bandung. Tangis bahagia dan sujud syukur mewarnai pantauan langsung quick count dan real count meski penghitungan belum sepenuhnya selesai. Bertempat di rumah pemenangan pasangan pedas di kawasan Balai Endah Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna, calon Bupati Bandung nomor urut 3, memastikan kemenangannya saat memantau langsung jalannya quick count dan real count yang digelar oleh LSI Deni JA. Dengan didampingi istri, anak, serta kerabat dari partai pengusung, pria yang akrab disapa Kang DS ini tak kuasa menahan tangis haru bahagia dan memeluk sejumlah orang terdekatnya, termasuk ketua tim pemenangan pasangan pedas, Cucun Ahmad Syamsurijal. Meski sudah memastikan kemenangan dalam kontestasi Pilkada 2020 ini, euforia kemenangan paslon Bupati nomor urut 3 tersebut tidak dihadiri sang wakil Syahrul Gunawan yang dikabarkan tengah beristirahat di kediamannya di kawasan Taman Kopo Indah karena kelelahan. Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Muhammad Khotib, meski penghitungan belum sepenuhnya selesai, namun perbandingan angka yang ditunjukkan cukup jauh dan diperkirakan akan stabil yakni 56,6%. Urut 3 sebesar 56,6%. Selanjutnya, dapat saya sampaikan juga untuk urutan selanjutnya ada di 30%, itu untuk nomor urut pasangan 1, Ibu Kurnia dan Usman Sayogi, serta Yena Iskandar, bisa di 13,27%. Rekan-rekan sekalian, sebelum data 100% kami sampaikan dari sifat data yang masuk, baik distribusi maupun total keseluruhan data yang masuk, data ini relatif stabil. Karena breakdown data per dapil bahkan sudah tembus ada yang 90% di salah satu dapil, distribusi merata seluruhnya dominan kepada pasangan nomor urut 3. Desember 2020 tepatnya jam 3 sore saya nyatakan tidak ada lagi lawan, tapi sekarang dalam waktu tidak ada Australia yang begitu kondisi pandemi sekarang ini lebih baik, kita bersyukur dan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Pedas, Cucun Ahmad Syamsurijal menghimbau untuk para relawan dan masyarakat agar tidak melakukan euforia seperti konvoi yang bisa membuat kerumunan massa meskipun kemenangan pasangan pedas sudah di depan mata. Euforia kemenangan, saya sampaikan kepada seluruh partai koalisi dan seluruh relawan untuk melakukan sujud syukur di tempatnya masing-masing, di kantornya masing-masing. Tidak saya perkenankan untuk melakukan konvoi kemenangan. Ini bukan hanya kemenangan koalisi pedas, ini adalah kemenangan warga Kabupaten Bandung. Kontestasi Pilkada Kabupaten Bandung diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni Kurnia Agustina Usman Sayogi yang diusung oleh Partai Golkar, Gerindra, P3, dan PBB. Pasangan Yena Maksum Iskandar Atep Rizal yang diusung Partai PDIP dan PAN. Dan pasangan Dadang Supriyatna Syahrul Gunawan yang diusung oleh Partai PKB, Nasdem Demokrat, dan PKS. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.